Ren. Nah, Bang. Ini tuh siapa? Terus gua. Kan gua yang biasa di situ, tempat duduk gua di sini. Iya, tapi kan udah berapa kali gua bilang. Udah. Jangan naruh tas di atas meja. Iya ya. Berantakan. Ya, maaf, Bang. Yaudah, lu gua... jangan cengesan. Ya, Bang, gua ambil deh atas kubang dah. A few moments later. Lalalalala. Sebentar lagi pulang. Seneng banget dah gue mau pulang. Setelah main PS. Macem lah ya. Mau mandi kali ya. Ren, yo, kenapa lagi? Ini apaan? Lah kan gue mau pulang, kan tadi gue lagi ngerapihin, terus gue taruh situ, terus gue kebelet, terus salah lagi gue. Ini tas lu yang benar taruhnya. Dah lah, udah di mana-mana, tasku jadi inti permasalahan mulu di sini. Udah bang, maaf bang. One day later. Randy, sini. Iya bu, kenapa bu? Lu ngapain udah gendong-gendong tas kayak gitu? Ini tuh belum waktunya pulang. Iya bu, di mana ada masalah, pasti di situ ada tas saya bu. Ya emang kenapa tas lu ada masalah? Iya bu, saya juga nggak ngerti bu. Dari kemarin saya diomelin mulu bu. Seakan-akan tas saya menjadi biang masalah dari semua itu. Aduh, makanya kalau naro tas tuh yang benar. Udah lanjutin kerja, tasnya taruh yang benar. Iya bu, maaf bu. Loh, ini kan tasnya si Randy. Emang bener-bener ya nih anak. Randy! Iya bu, kenapa? Ngapain lu taruh tas di ruangan gua? Iya bu, soalnya tempat paling aman bu, di antara semua tempat yang ada di sini bu. Yang bener aja lu kalau ngomong, ini tuh ruangan gua. Bawa nih tas lu, dari perlu buang. Iya, abis taruh mana lagi bu? Pikir aja sendiri, nih. Kamu yang sabar ya. Nanti suatu saat nanti kamu pasti aku carikan tempat yang sangat aman.